Hai semua, balik lagi sama gue Dea Andira di The Sims 4 Wolfpack Challenge. Kemarin itu sempat kita tuh gak bisa tidur. Dan tadi gue sempat coba mainin juga. Kalau dia itu berusaha untuk tidur, tapi dia selalu kebangun. Gue gak ngerti nih, sampai sekarang gue belum menemukan masalahnya apa. Dan ya, di episode kemarin tuh kita berusaha untuk deketin cewek kan, namanya Colette. Gue gak tau nyebutnya gimana ya, pokoknya namanya kurang lebih disebutnya Colette. Dan yes, mungkin di episode ini kita bisa lebih PDKT lagi sama si Colette, dan gimana caranya kita harus mencari jalan keluar agar dia bisa tidur seperti biasanya. Soalnya di episode-episode sebelumnya, satu atau dua gitu, dia tidur lama-lama aja gitu kan, anjingnya biasanya. Tapi dia tuh kayak tidur sebentar selalu kebangun, dan gue gak tahu masalahnya apa. Mungkin kalau kalian ada yang tahu, kalian boleh komen di kolom bawah. Oke, sebelum gue mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke, let's play. Ini BTW, anyway, tadi gue udah coba dia tidur, tapi cuma dapat segini. Gue gak tahu kenapa dia selalu bangun. Nanti paling abis ini gue akan coba buat dia tidur lagi, biar dia makan dulu kali ya. Soalnya di sini juga gak ada masalah gitu loh guys. Dan ini kayaknya mau gue buang deh. Buang gak ya? Jangan deh. Karena setiap dia bangun tuh di sini gak ada masalah. Dia gak moodnya gak jelek, gak apa. Tapi tiba-tiba kebangun aja gitu. Kayak bingung juga gue kenapa. Nah, ini gue lagi nyoba tidur lagi, dan si dia kebangun lagi. Padahal semuanya fine-fine aja, bladernya juga masih wajar, gak yang terlalu parah, ya kan? Hangat udah ada fireplace, ya gak sih guys? Dan gue juga gak ngerti deh nih. Ih, dia takut guys sama fireplace. Apa ya? Si Boris kenapa sih moodnya jelek banget? Nanti abis ini kita cari tahu si Boris kenapa. Terus ini yang lainnya mana ya? Oke, jauh-jauh banget sih mainnya. Oke, mereka tidur di pantai guys. Kita suruh pulang aja semua. Karena gue mau nyuruh mereka untuk hunting lagi. Jadi setelah itu mereka mau tidur-tiduran di mana aja bebas. Oke, ini mau ngapain? Wait for pet. Oke. Ini ngapain? Put in apa ya? Apa ya? Kok put in inventory sih? Enggak. Ini tuh maksudnya suruh empty bowls. Kita akan isi lagi. Ini mau ngapain? What's wrong sama Boris ya? Boris mana? Where is Boris? Boris, kamu menyebalkan deh. Apa janjian Boris gitu loh yang bikin dia gak nyenyak? Nggak tahu juga sih, ini kayak ada yang pipis deh. Oh, tayo. Best nice clean litter box. Kan udah punya. Eh, kok aku nanya lagi sih? Emang litter boxnya si Boris mana? Emang nggak clean? Oh, litter boxnya kotor, guys. Pantesan. Kita akan bantuin dia bersihin rumah. Sini makanannya dia bisa kali ya makan lagi biar gak stres banget. Ini kasihan banget sih, kenapa sih pada takut sama fireplace guys? Itu tuh hangat. Kita akan send hunting, kita akan send hunting mereka semua. Oke, okay? Send hunting Nomia, gak usah takut, itu tuh yang bikin kita hangat tahu. Tanpa itu kita die. Apa nih guys? Guys, ada tanda-tanda kehidupan. Apa ini? Ini apaan? Sumpah gak bisa diapapain lagi. Jangan-jangan ini kayak di Harvest Moon. Jadi kalau lagi badai, tiba-tiba kayak badainya itu bawa benih-benih tumbuhan gitu loh. Mereka tumbuh sendiri. Iya gak sih? Ih, sotoy banget gue. Siapa lagi yang akan kita suruh hunting guys? Oh, dia lagi makan. Ya ampun, buluk banget. Guys, Nugget sakit. Oke, gue akan cari dia dulu. Besok kita akan ke hospital lagi karena si Nugget sakit. Oke, kita akan dik. Mumpung ini siang dan cuacanya bagus dan moodnya si Zira juga bagus.
ada rubah nih ya. Mana lagi yang bisa kita dik, kok dikit banget sih. Oke, ini dia dik. Sebelum kita kesulitan kayak biasanya, kita akan cari duitnya di sini dulu karena cuacanya lagi aman. Ini siapa nih, si Boris ya? Oh, si Obelix, kok Boris mulu sih? Kayak tadi gue udah bersihin clean litter box deh. Litter box. Oh, udah kok. Aduh, si Boris bisa pupi sih. Apa nih? Ekstrak fosil. Jual. Oke, good. Lumayan guys, 30 lagi. Kita bisa bawa nugget. Ini diapain sih? Pile of feathers ini. Aku tuh gak pernah main The Sims nyari kayak gituan. Tapi katanya itu tuh kayak koleksi gitu loh. Ayo. Cus, mana dia? Ini gak bisa dijual. Oh, fosil lagi guys. Wow. Mahal. Ayo, kayaknya tadi ada lagi deh. Nih. Terus, mana lagi ya? Pet giftnya mana? Tadi ada pet kita ke sini. Oh, ini. Eh, gak bisa nih, harus di open langsung masa. Jual aja ya. Tuh, kadang tuh lebih mahal kalau nggak dibuka daripada dibuka, itu tau nggak? Ah, bol. Ayo, kita bisa langsung ke pet hospital. Here we are di Brindleton Hospital. Bol. Oke. Aku ngajak jalan-jalan si Boris juga, guys. Siapa tahu hilang. Nggak, ding. Kita akan coba deketin Boris. What's wrong lagi? Terus kita akan sign... kok sign Boris sih? Oh, sign nugget for curing sickness. Oh, ini guys, perempuan yang pengen kita PDKT. Mana-mana, aku gak bisa. Kita gak bisa deketin dia. Hi, girl. Hi. Wah, dia gaul banget. Ya, kita coba say hello. Kok gak bisa sih, just go away? Lihat dong, dia kutuan. Ayo, kita akan ngajarin Boris bermacam-macam. Sumpah gue seneng banget, cuaca hari ini tuh bagus. Kayak bagus buat jalan-jalan gak sih? No, it's not Boris. No. Guys, itu kita salah tahu. Nugget. Kenapa Boris sih, Pak? Capek banget, Pak. Kayaknya, Pak. Ayo. Sign-in dulu. Abis itu kita akan nepanya di sini sebentar. Nah, okay, good. Ini baru benar. Kayak uang kita tuh lebih sering habis buat... Oh, wow. Kasian banget sih. Lihat dong. Fiksi, uang kita tuh lebih sering habis buat bawa peliharaan kita ke dokter gitu loh. Daripada... Ya lo dia pengen banget pup, guys. Tapi gak ada tempat pup di sini. Boris, pulangin aja kali ya. Ini caranya dia pulang. Yang di sini gak ada tempat buat pup gitu. Oh, kita nyari duit ah. Kita akan nyari duit. Ini apa? Aduh, gak bisa. Basic aja, oke. Senangnya ke dokter gak kekurangan, guys. Apa nih? Strain. Ini apa? Strawberry bush. Kok tiba-tiba warnanya berubah ya? Feeling gue gak enak nih. Tiba-tiba pasti... badai gitu, gak lucu banget. Dik lagi, dik. Ih, gue seneng nih, dia napnya lama, bagus deh. Gue lagi nyari duit juga ini, nyari-nyari yang bisa kita pake. Nyari yang bisa kita... apa sih, yang bisa kita jual gitu loh. Kita akan diemin, tunggu Zira bangun. Karena dia sulit banget tidur. Kayaknya next itu, gue mau kita bangun tembok buat kamar Zira sama... ruangnya anjing-anjing gitu loh, biar pas Zera tidur tuh dia gak keganggu sama anjing-anjingnya gitu loh, jadi dia bisa tidur sepuasnya guys, karena di rumah itu wow, lihat nih. Sampai tidur di sini aja dibangunin tuh. Oke, guys, Zera udah bangun dan dia langsung hunting-hunting. Pokoknya di sini kita gak boleh menyia-nyiakan sedikit pun yang bisa kita dig ataupun kita harvest, oke? Dimanapun, karena kita, yes, kita adalah gold digger, guys. Kita harus kaya secepatnya, oke? Nanti setelah hampir rumah, gue mau cek harga rumah kita tuh udah berapa. Ini apa ya? Aduh, gak usah. Aduh, jalannya lama banget, Pak. Emang si Boris ngikutin loh. Sebenarnya dia lucu juga ya ngikutin kita. Kok gak bisa sih, gak dapet apa-apa sih. Sedih banget. Ayo, lanjut. Diliatin.
ini ngapain masih muda udah gini banget hidupnya. Udah harus nyari-nyari sampah, tanah. Ayo semangat Zera. Ya udah merah deh guys. Please 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 jangan, please please dikit lagi. Itu deket-deketan kok, sumpah. Ini jual aja udah. Jual, ini juga jual. Ayo lanjut, lanjut, lanjut. Ya pasti kok bau ya. Ini jual aja, tapi kalau di ekstrak tuh bisa lebih gede sih. Jangan tidur dulu, please please please, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Mana tadi, ini. Please. Ini udah di ekstrak ya. Tuh kan lebih mahal. Oke, sudut kita hampir banyak. Oke, abis ini kita akan pulang. Sumpah dia ngantuk banget guys. Fix abis ini semoga dengan uang kita ini kita bisa membangun tembok buat si rumahnya Zera, oke? Gue pengen buka tapi takut isinya murah, jadi mending gak usah dibuka. Oke, let's go home. Gue seneng banget kayak di episode ini tuh kita berjalan dengan lebih baik dibandingin episode-episode sebelumnya. Si Zera nyari duitnya gak ngeluh. Terus kita ke Brown Black, kita ke Brindleton Hospital, yaitu kita ada duit. Ya walaupun pulang-pulang cuacanya buruk, at least kita gak susah-susah nyari duit kayak di episode-episode kemarin guys. Oke bentar, aku mau nambahin tembok biar dia tuh kepisah gitu loh. Gimana ya, segini sih oke. Wow, langsung habis guys duit kita. Oh ya guys, by the way, kalau kalian bisa lihat ini adalah barang-barang dari Dead Grace Discoveries Museum. Yang sebenarnya kalau gue jual bisa aja kita akan kayak, tapi kayak nanti bakal gue buang-buangin deh. Terus gue akan cheat lagi uangnya jadi 210, oke? I'm back dengan duit yang segitu dan semua udah gue jual-jualin biar gue gak tergoda untuk curang. So, ini adalah rumahnya. Aduh, belum gue chat ya. Nih, gue pisahin kamar Zera karena gue gak mau dia kebangun. Bentar, bentar, bentar. Aku mau chat dulu. Guys, kita lihat berapa harga rumah kita. Baru 5.989, oke. Nah aku mau ini aku kunci, jadi anjingnya nggak bisa masuk ke kamar Zera guys. Karena kalau dia bisa masuk, fix kita nggak akan bisa tidur. Lock door for everyone but Zera, oke? Hello there, I just wanted to welcome you to the community and my dad's lovely neck you have there. Ya kali lu mau gue masuk ke komunitas lo gitu, yang terus habis gitu darah gue lo sedot. No. So Zera, ayo kita tidur. Kita udah punya kamar baru. Ayo tidur, ayo tidur. Senang banget gue si Boris gak bisa gangguin kita guys. Si Boris udah pup belum? Harusnya sih udah, ini udah bersih kok. Tunggu, ini kebaliknya ya. Enggak kok, harusnya si Boris bisa pup. Let's go sleep. Guys, dia ngapain ya tiba-tiba datang ya? Dia ngapain sih? Ini kalau si Zera, ya dia yang adult, tapi tua banget mukanya. Lihat dong, si siapa, Felix Lewis Road ya whatever, seumuran tapi tua banget mukanya. Itu muka lo beneran kayak gitu kata Zera. Terserah dia mau ngomong apa, gue ngantuk, bye. Semoga gak diapa-apain ya guys anjing kita. Bisa nyedot darah anjing gak sih vampirnya The Sims tuh? Kayak gak bisa deh. Tuh, udah sih tidur aja, ini udah ada kasur juga pak. Kenapa sih harus pura-pura ketiduran? Ih senang banget gue. Senang banget karena kita akhirnya bisa punya kamar sendiri yang gak rame. Kok dia ngopi sih di sini? Lu pulang aja sih. Ngapain sih? Kok kita minus, soal kita tinggal tidur kali. Jangan ngerusuin rumah gue, jangan ngerusuin anjing-anjing gue, oke? Guys, dia berhasil tidur dengan tenang, guys. Cuman... Wow, dia bisa gila nih kayaknya. Kita main HP dulu yuk. Yuk, kita akan add to Instagram story. Kita akan yang bikin dia happy. Play game, kita akan... Apalagi ya, browse web. Semua moodnya dia jelek banget, guys.
tuh lumayan kan naik pelan-pelan. Terus kita akan play game lagi, browse web lagi gitu terus. Dan sekarang saatnya mandi. Oke, ayo take bubble bath. Ini kok bisa di clean? Oh, gue kirain claim. Si Zira biarin mandi, and sorry ya guys kalau gue cepetin biar. Wow, abisnya kita akan clean litter box terus. Oh, kamu bawa apa? Aduh, gak disuruh hunting-hunting malah. Terus dia sekarang sakit guys. Tapi gue seneng, dia kayak sayang gitu sama si Zera. Oke, kita akan petting dia. Oke, sabar. Ya ampun, ini sampai atas banget, kok bisa ya? Biasanya gak mau. Kita duitnya bener-bener parah banget ini. Pas dapat robot, kita akan bawa dia ke dokter langsung. Comfort Mia, no, Mia yang pergi guys. Petan dong mandinya, kamu lama banget sih. Kita kayaknya masih punya makanan deh. Eat ham and cheese sandwich. Clean up. Oke, pelan-pelan kita naik duitnya guys. Untuk ngobatin Mia lagi. No Mia, lu makan. No Mia. Sehari lagi kita akan spring. Senangnya. Ya capek deh pak. Pak, udahlah pak. Jangan gitu dong. Kita belum menuhin ini loh sama sekali loh. Be companion after raising relationship with a pet to sufficient level you can become a companion. Oke. Gue udah berhasil satu nih. Satu lagi apa nih? Lecture about drinking from puddle. Terus kita akan coba remove cone. Terus kita akan coba pet care as to go potty. Abis itu kita yang akan potty guys. Nice. Fix, gue butuh banget beli. Kita butuh banget beli sleep replacement. Sumpah ini perlu banget guys. Langsung abis. Kita akan minum sekarang juga. Oke, ini udah jam 6 pagi lagi. Wow. Be companion with one animal, siapa ya? Mana nuggetnya di sini, nggak kabur? Makanan habis ya? Oh nggak, aku masih ada kok. Nugget. Nggak kabur kok. Guys, dia kencing dong. Oh my god. Oh bagus, dia pinter langsung mandi. Abis itu kita akan drink. Oh sumpah nih parah banget moodnya. Kita akan drink ini sleep replacement. Enggak kok, gak kabur kok nugget. Nugget, jangan kabur ya. Dia kabur guys. No, dia kabur kemana? No, Nugget, please come back. Udahlah ya, nanti balik lagi. Pak, kan tadi lagi mandi, Pak. Kok tiba-tiba di sini ya, Pak? Tuh suka gitu di The Sims gue ini. Kenapa sih lagi error ya? Gara-gara ada baru Island Living. Hah? Oh, kita harus ngasih makan anjing kita. Abis dia mandi, abis itu kita yang makan. Tunggu abis ini drink replacement dulu, sleep rep. Loh. Oh ini dia, kaget gue. Mahal nih. Drink. Terus baru kita akan fill all pet bowls. Coba kita be companion with Sena. Kita play, kita pet. Aduh, pupnya banyak banget sih. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Coba drink dulu. Oh, udah, dia udah drink, guys. Yeay! Energinya full. Sekarang kita ngasih makan anjing dulu. Habis itu kita yang makan. Kita need fun. Ya, kita have quick meal aja. Animal crackers. Oh, main sama anjing bikin happy ternyata. Oke, ayo main lagi. Oh, kita akan main sama Tayo gantian. Aduh, salah.
Tayo, 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 wait, wait. What's wrong? Duh, gimana nih ya si Mia ya? Check to vet clinic. Oke, kita akan cari duit buat Mia. Kok ini membesar ya? Guys. Cuma 1 dolar, sedih banget sih. Tapi bisa tumbuh loh dia, trash fruit. Ayo kita cari duit lagi, guys. Mood-nya dia udah bagus banget. Kita bisa cariin duit buat si Mia, oke? Oke, Ezra just become good friend with Tai. Oke, cari duit. Sumpah guys, mood-nya dia bagus banget. Gue senang banget, parah. Wow, tiba-tiba mendung nih. Ada apa ini? Enggak. Salah. Kita akan jual. Kita akan jual. Oke, kita akan jual ini aja. Oke, good. 50 lagi buat ngobatin si Mia. Mana. Kayaknya di setiap episode ya ada hari tanpa berobat ya, guys. Tanpa berobat si anjing-anjing ya. Ayo, open up. Ya kan, biasa aja. Jual aja, mending gak usah dibuka. Ayo lanjut. Langsung jual aja, oke, good. Oke, let's go to the Brindletown's Hospital. Akhirnya gue ngomongnya benar, oke. So guys, kalau kalian suka share di sini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian, oke? Welcome to hospital. Lagi-lagi kita kesini dan let's go sign in Mia. Dan gue baru ingat kita belum apa searching for si Nugget guys. Mana ya apa ya? Oh nih post alert about missing pet. Ini kenapa dia selalu di sini sih? Kenapa sih kamu selalu di sini menunggu aku ya? Hey pretty lady, dia kayak nungguin kita gitu. Oke, good. Kita akan kenalan juga sama si siapa ini namanya? Katarina Lynx. Bagus namanya Lynx. Mana si Mia? Gisana Mia, get well soon. Mana nih? Kok dia gak berusaha ngobrol sama Lynx? Tuh kan gak bisa, kenapa ya? Kenapa sih dia? Gak usah rajin, Pak. Shuffle snow. Ya kita kenalan aja sama perempuan-perempuan kayak siapa aja gitu. Kok dia gak bisa kenalan nama dia ya guys? Kenapa semuanya jaketnya sama? Kenapa kita gak bisa kenalan? Oh bisa, oke. Okay. Ini juga cantik nih. Tuh tiba-tiba gitu hilang. Kenapa ya? Ada yang aneh sini kayak sama The Sims. Gue gak tahu kenapa. Gue ngerti, oke. Okay, sembuh. Okay, guys, kayak inilah akhir dari episode ke 4 ya. Aduh guys, gue lupa. Dari Wolfpack Challenge. Lumayan sih, gue suka di episode ini kita gak kesulitan untuk nyari duit. Cuacanya bagus banget. Tapi ada kesalahan, gak tahu kenapa kita gak bisa kenalan sama orang. Mungkin gue harus cek lagi. Mungkin karena sisi atau apa, gue juga gak tahu. So yes, sampai di sini dulu episode ke-4 Wolfpack Challenge. And no, sorry guys, episode ke-5 Wolfpack Challenge. Maafin gue kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nyalain notification bell, jadi kalian tahu update selanjutnya. So guys, thank you for watching. Spread love. See you.